Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menjaring udang lagi bersama abang saya. Semalam kita pulang sudah kemalaman, tiba di rumah hampir sekitar jam 10 malam lah. Hujan deras sekali, kita kena badai di perjalanan. Karena kemarin setelah kita menjaring udang, kita langsung ke desa tetangga sekitar 2 jam dari sini. Kita langsung muat anjir, anjir untuk penanaman bakau, tanam di dalam tambak atau empang dan di pinggir-pinggir pantai. Kita muat 10.000 anjir. Nah, pas kita bongkar, itu hujan mulai turun. Sampai selesai bongkar kita kehujanan. Setelah itu kita berteduh sebentar di pondok tambaknya teman. Itu baru kita lanjut pulang. Dalam keadaan hujan dan angin kencang, kita paksa untuk pulang karena sudah tidak jauh dari desa. Perjalanan sekitar 30 menit. Dan karena perjalanan malam hari, baling-baling kapal kita yang ini nih, kapal kita nih, dia terhantam kayu sedikit, jadi agak bengkok ujungnya tadi. Kita perbaiki. Nah, kita mau pasang. Mungkin sebentar lagi abang saya mau turun. Nih. Nah, mungkin dia masih ambil BBM dan es batu. Kita bawa es batu memang, karena pulangnya mungkin kesorean, tapi kita tidak banyak, batu es bungkus saja kita bawa, paling 5, supaya udangnya tetap segar. Jadi habis kita angkat jaringnya, kita pilih-pilih udangnya, langsung kita cuci, langsung kita masukkan ke dalam box dan kita es supaya udangnya lebih fresh. Oke, ikuti perjalanan saya bersama abang saya seperti apa perjalanan hari ini. Ayo kita lanjut. Ya teman-teman, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, share, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga notifikasinya agar kalian dapat informasi-informasi video terbaru dari saya. Oke, mantap. Kita angkat jaringnya Mas Bro, mudah-mudahan jos kali ini lumayan deras, harusnya air jadi. Jos Mas Bro. Jos Mas Bro, alhamdulillah. Angkat lagi nih jaring trolnya.
Ini tersangkut tanah bekas ponton, bersandar. Tapi lumayan lah hasilnya kali ini. Nah, udangnya bersih nih, teman-teman. Oke, kita mau pilih-pilih dulu. Oke, kita lanjut. Buang jaringnya lagi. Oke, kita lanjut. Mantap. Ya, kita mau angkat jaringnya lagi nih. Mudah-mudahan jos kali ini. Kata abang tadi ini mau cari ikan di sini. Spot ini biasanya ikan, mudah-mudahan ada. Ya, kalau ada ikannya kan udang kan lumayan juga. Ah, benar sekali ternyata. Ternyata benar kata bang, kita cari ikan katanya. Ternyata betul. Kita dapat bakamundi satu ekor kan bang? Hah? Tapi lumayan besar kan? Kita angkat lagi mas bro, mudah-mudahan terus lagi. Tadi lumayan udangnya dan kita dapat satu ekor bakamundi. Nah kali ini ote kah? Kali ini mungkin ikan ote ya, mudah-mudahan. Biasanya kalau banyak ikan ote ini campurannya udang yang besar-besar, karena ikan ote ini dia kan makan udang juga. Wah, lumayan jos, mas bro. Au jos. Yuk. Wah, biasanya sini udang kalah nih, bro. Mantap, mas bro. Saya sekalian dengan kerapunya. Tapi tidak apa-apa, udangnya banyak. Aku mau patah pinggang, bro. Alhamdulillah kita sudah sandar nih. Hari ini lumayan lelah karena tiga kali kita kemasukan tanah. Empat kali. Ini lumayan lah nih udangnya nih.
lumayan lah untuk dimakan nih. Adalah nih mungkin 20 kilo lah, cukup lah nih. Mungkin rezeki kita hari ini segini aja. Oh, belum diisi air lagi nih bang. Paksa kita bawa pulang. Ah, kita isi air dulu. Kenapa di perjalanan kita tidak isi air? Supaya udangnya tidak patah-patah terkena benturan gelombang. Yes. Ikan aja kita bawa naik bang. Oke. Kita mau keluarkan ikan barramundinya. Kita dapat ikan barramundinya tadi. Satu ekor ada satu kiloan lah. Hidup masih bang. Nah, aku takut. Oke. Okay. Ya teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Video menual kita hari ini. Wow, panas sekali muka saya sampai berminyak nih. Kemarin cuacanya agak lumayan, tapi sempat malam kita kena badai. Ini cuacanya panas sekali hari ini. Oke. Okay. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Sekian dulu video dari saya dan abang saya kita menjaring udang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video berikutnya. Oke, mantap teman-teman. Kita mau masak ikannya dulu, barramundi.